Saya sudah nikah 20 tahun lamanya. Istri saya masih sulit melupakan mantannya. Saya hanya dapat raganya tapi tidak hatinya. Seperti lagu Armada. Saya harus bagaimana, Pak Ustaz? Cari satu lagi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa payah-payah, emangnya perempuan dia aja? Kok masih ada kursi 03 lagi, ya kan? Iya, kata mereka. Tak semudah itu, brother. Tak semudah itu, guys. Kalau soal itu, maka sudah 20 tahun dia tak juga bisa melupakan mantannya. Berarti ada, kalau bahasa kampungnya, something wrong. Ada sesuatu. Kenapa dia tak bisa melupakan mantannya? Berarti kau kurang ganteng. Coba kita tengok, mana gambar mantan kau tu? Coba kita tengok. Tengok, iyalah, dia macam artis. Awak macam mayat. Ibu, anak-anakku yang perempuan, sehebat apapun dulu mantan kalian, sehebat apapun kayanya, sehebat apapun gantengnya, kalau kalian sudah menikah, jangan pernah kalian sebut dia. Karena begitu kalian sebut dia, jatuh kaca macam berderai jatuh ke lantai. Kaca pecah boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan pernah, buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? Nah, jangan cerita mantan-mantan lagi. Ini lagu Selimut Tetangga. Kami dari Karang Taruna Desa Kubu Kandang ingin bertanya, apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Fangki'u ma ta'balakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wasulasa 3, waruba 4, lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam. Kalau mau bertambah yang kelima, berarti deret yang 1. Itu namanya poliganti. Cuman saya khawatirnya yang bertanya ini belum nikah pula. Sekarang mau 5, 1 aja Pak ya. 1 aja lah yang ngurus dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah ini bininya 1. Takut mereka. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Orang di surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala qatar ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga 5 menit dengan 5 jam itu mana yang lebih lama? 5 menit dengan 5 jam mana yang lebih lama? Bukan jamnya, tapi tergantung kondisinya. 5 jam main internet, 5 menit nunggu buka puasa. Mana yang lebih lama? 5 menit. Begitu juga di surga itu. Bukan faktor 5 menit, 5 jamnya, tapi kenikmatan yang luar biasa sehingga tak terasa begitu lama. Kenikmatan surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala qatar ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuma nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70 dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70 dikasih bidadari, mau diapain? Macam paham aja anak sekolah apa yang kita tahu. Sahkah sholat saya kalau sholat jamaah tapi waktu imam baca ayat saya selalu istighfar dalam hati supaya menjaga pikiran tidak kemana-mana?
kalau imam baca Quran, wa iza quri'al Quran, kalau Quran baca, imam baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, bukan disuruh istighfar, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, maka di belakang itu dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik. Yang di belakang beri istighfar. Astagfirullah. Betul. Karena ayatnya mengatakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar baik-baik dan diam. Bukan disuruh beristighfar. Ini. Tapi saya terganggu, Pak Ustaz. Apa yang mengganggu? Baju di depan itu, Pak Ustaz. Apa bajunya macam mana? Baju kaos, Pak Ustaz. Ada apa dengan baju kaosnya? Tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tuh. Tulis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya sholat ke masjid terganggu saya. Rupanya di depan ada anak muda, tulisan di belakang. Hidup memang susah. Jangan bikin susah. Ibu juga begitu. Pakai mukena yang polos-polos saja. Kalau pun ada bunga, bunga biasa saja. Jangan bunga mencolok. Ini dipakai mukena bunga ramai, melati, mawar, tai ayam, dan semua. Tinggal orang sholat di belakang menengok, bukan berpikir tentang ayat imam, ditengoknya, bunga apa lah ini mukena? Dimana lembul ini? Ustaz, kami sudah lama menikah, tapi belum dikasih keturunan. Mohon doanya. Di akhir majelis semuanya kita doakan. Mudah-mudahan yang sudah lama menikah dijadikan anak soleh-solehah. Yang belum berjumpa jodoh, nanti kita doakan mudah-mudahan jumpa jodoh yang baik. Banyak. Kalian sekolah aja dulu, mikir jodoh pula. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Sodako. Bawakan beras, ini untuk almarhumah oma. Bawakan minyak, ini untuk almarhum ayah. Bawakan ayam goreng, ini untuk almarhum. Maka sampai insyaallah. Bersedekah banyak-banyak sedekah. Bacakan Al-Fatihah untuk datuk nenek moyang orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacakan setiap selesai salat tanda sayang pada orang tua, datuk, nenek, ayah, ibu, mantan. Jangan. Ustaz, saya minta tolong doakan orang tua saya, almarhum Taruya bin Rakwan Kasmirah binti Wastam. Nanti di akhir majelis, baik yang disebutkan namanya maupun tidak, nanti kita akan berdoa bersama-sama, baik yang masih hidup maupun meninggal dunia. Saya bangga karena orang Pemayong masih ingat orang tua walaupun sudah meninggal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Satil mak, kasih air minum. Sedang air minum saja sampai, apalagi ayam panggang. Air minum saja sampai, apalagi cendol es doger. Oleh sebab itu maka sedekah. Tapi sedekah ini jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak ini ibu-ibu, ini bapak-bapak ini menyiksa anak yatim. Anak yatim disuruh datang ke rumah. Anak yatim datang ke rumah, besok sedekah almarhum. Begitu datang disuruh baca Yasin. Yasin. Pas sudah habis, Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqah. Belum, tiga kali lagi. Udah selesai Yasin, disuruh pula baca Qul huwallah. Habis itu Al-Falaq, habis itu An-Nas, habis itu. Udah selesai Bu, belum tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah angin mengembus koran yang membungkus. Begitu tengok ni rupanya mie. La ilaha illallah. Jangan siksa anak ya. Tim, kalau mau ngasih santunan anak yatim, tiru tadi. Tiru macam tadi. Panggil anak yatim, kalau mau baca juga
Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, suruh berdoa, habis itu santunin anak yatim, kasih sapu kepalanya, kasih sapu kepalanya. Kenapa Ustaz usap kepala anak yatim tadi? Ayahnya meninggal, dia rindu balayan kasih sayang, kita sapu kepalanya, pahalanya sebanyak rambut anak yatim, begitulah pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini yang gundul tak sapu. Ada ibu yang asal gundul dibiarkan. Ibu kenapa tak sapu? Ah, tak ada pahalanya itu bosan. Bukan itu maknanya. Baik berambut maupun gundul, pahalanya tetap banyak. Jangan dipahami hadis itu secara tekstual. Bisa dipahami? Masya Allah, tabarakallah. Itulah pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Poin yang pertama, banyak-banyak bersedekah. Poin yang kedua, jaga warisan Nabi dengan tetap membaca Al-Quran. Bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, rumah akan menjadi berkah. Amin. Kalau mau cara memperingati maulid Nabi, tengok bagaimana maulid Nabi di Pemayung. Santuni anak yatim, kasih beras, tak tanggung-tanggung, 1 ton. Takbir. Seumur-umur hidup saya ceramah dari Sabang sampai Papua, baru inilah saya ngasih beras 1 ton di Pemayung ini sampai mati saya ingat 1 ton. Hai seluruh umat Islam di Indonesia dimanapun berada, aku baru ceramah seumur hidup sekali inilah ngasih beras 1 ton. Baru ini, tempat lain nanti mudah-mudahan ngasih 2 ton. Yang keempat, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Sinergitas. Coba tengok ke atas. Ada bapak polisi di atas. Ada bapak tentara di atas. Ada bapak camat. Ada bapak jaksa. Bajunya macam-macam. Isinya tetap satu. Hamba Allah. Bukan hamba jabatan. Bukan hamba kekuasaan. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi jaksa, mau jadi camat. Itu hanya jalan. Itu hanya usaha. Tujuannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlaskan Allah SWT. Amin. Kami kola tuo. Memang begitu tulisannya. Kami kola tuo. Kami sudah tua. Ibadah waktu muda kurang. Gimana untuk mengejar kekurangan itu supaya bisa masuk surga? Ibu sudah tua, mau sholat tahajud malam kaki sudah bergoyang, maka baca Quran. Mau baca Quran tak bisa, asal ditengok Quran bersatu titik ba titik ya titik nun. Pejamkan mata. Kalau begitu apa? Tinggal satu ibadah lagi, zikir. Bisa tahajud, tahajud banyak-banyak. Tak bisa tahajud, baca Quran. Baca Quran tak bisa, zikir. Zikir tak bisa, mati. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ini 40. Ini mudah cara zikir. Kalau malu, malas, tak ada bawa tasbih. Ini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri berapa? 40. Pagi-pagi sekali selawat. Pagi-pagi sekali istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Jangan berhenti sebelum 40. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Datang kawan bertanya, apa program kita hari ini? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah 40. Subhanallah 40. Alhamdulillah 40. Allahu Akbar 40. La haula wala quwwata illa billah 40. Shalawat 40. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita arisan nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Aku sedang musyawarat nih. Sudah habis nanti baru kita melaksanakan aktivitas kita. Yang paling afdal adalah dalam hidup ini zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir adalah la ilaha. Kalau baca Quran, perempuan yang sedang haid halangan tak bisa baca Quran. Tapi zikir ada halangan?
Tak ada. Zikir banyak-banyak. Ini kadang balik dari Makkah bawa tasbih 100, semuanya dikasih ke orang. Bawa dari Makkah bawa tasbih. Mana tasbih ibu kemarin? Mana tasbih bapak kemarin? Digantungkan ke mobil. Makanya banyak mobil masuk surga. Sudah jelas jawabannya. Yang masa muda dulu tak bisa beramal, ganti amalnya sekarang.